dapat segera mengakhiri perang saudara yang terjadi di Suriah. Perjanjian ini juga diharapkan menjamin warga untuk kembali menata kehidupan mereka pasca perang saudara yang terjadi. Pembebasan 35 pejuang oposisi ini akan dilakukan di kantor Gubernur Homs. Gubernur wilayah Homs, Talal Baraji, menyampaikan pembebasan para pejuang oposisi akan dilakukan 5 tahap dalam beberapa pekan mendatang.